Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Ajar Finis, yang mana kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara politur dengan menggunakan sirlak dan spiritus untuk cara yang paling sederhana tapi hasil bagus, tidak menggunakan spraygun atau semprot. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah spiritus, ini adalah spiritus dan ini sirlak, kita campur jadi satu, dicampur tambah thinner sedikit, kemudian untuk melakukan pemelituran meja. Untuk pembuatan meja dengan hasil yang bagus, halus dan tidak cemong-cemong, bagaimana caranya dalam pengaplikasiannya, kita lihat saja video saya selanjutnya. Tapi sebelumnya, tolong untuk memberi semangat pada saya, like dan komen serta subscribe untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Yuk kita lihat saja cara pengaplikasiannya. 5 menit direndam usah ancur. Terus kemana mana ya? Pas bro, pas bro, pas bro. Ini sirlak. Sirlak ini ya. Terus ini bayi kapan kurang kapan menang. Tur matur. Matur 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 matur. Dan diaduk dulu sampai campur, benar-benar campur. Dan sekarang tinggal pakai. Ini
Ya sisi kene, busukan.